Yo, Anda pergi dong, balik lagi bareng sama saya Agus Siregar tentunya di game Free Fire Battleground. Oke guys, di video kali ini kita akan bahas tips dan trik cara mengatasi nafsu kill ketika kalian bermain solo versus squad. Gimana sih bang agar kita tuh gak nafsu kill, gak nafsuan, dan pastinya kita bisa mengontrol yang namanya emosi kita untuk yang namanya barbar dan kill banyak ya cuy. Sebenarnya yang barbar kill banyak itu nafsu killnya itu sebenarnya rendah ataupun dia penuh perhitungan dan strategi yang matang ketika kalian bermain solo versus squad ya cuy. Karena ya guys ya, ketika kita nafsu bukan hanya ya guys ya kita kalah, tapi kita tidak ada persiapan ataupun cuman bisanya maju doang, nggak tahu mau ngapain, cuman mau ngeras doang, dan tidak ada yang namanya buat persiapan untuk ya kayak misalkan tiba-tiba satu squad di atas di lantai 2 atau tiba-tiba musuhnya itu menembak kalian secara bersamaan. Nah itu tidak diperhitungkan sama sekali ya cuy oleh ya nafsu kill ya cuy. Oke, sebelum ke videonya jangan lupa buat kalian semua di subscribe dulu guys ya, loncengnya lain di like juga, jangan lupa di share ke teman-teman kalian semua agar pada jago dah. Yang pertama yaitu jangan asal maju ketika kalian ngeras maupun yang namanya ya kalian ngeras di tempat terbuka atau di tempat-tempat yang menurut kalian itu nggak mungkin buat kalian itu yang namanya buat maju. Apalagi ketika musuhnya misalkan satu squad dan kalian cuman kapasitas kalian itu nggak pede buat lawan dia dan kalian cuman modal nekat. Nah itu yang pastinya ya guys ya, cuman modal nafsu atau modal nekat belum tentu ya guys ya, atau belum bisa buat mengalahkan musuh. Karena ketika kalian modalnya seperti itu, kalian malah kalah ya cuy. Contohnya di sini, ketika kita itu tahu ya guys ya kapasitas musuh, walaupun di sini musuhnya itu ya nggak terlalu jago, tapi kita respect ke musuh, nggak asal maju, kita reload dulu ke tempat yang bisa reload, nggak di depan musuh, itu sama aja jangan asal maju. Jadi kalian kalau misalkan tahu kapasitas kalian untuk bermain ya guys ya, kalian itu gak asal maju, tapi ya respect ke musuh juga cuy. Yang kedua yaitu musuh sekarat bukan skillnya ya guys ya. Nah biasanya ketika musuh sekarat kita pengennya langsung maju ya guys ya. Nah contohnya di sini musuhnya ya guys ya itu asal maju karena kita terkena landmine, terkena tembakan dari musuh ya cuy. Ya musuh tuh bener-bener pengen ngekill kita ya. Nah sebenarnya yang sekarat itu darahnya tapi skillnya tidak cuy. Nah kalian harus bener-bener memperhitungkan itu. Walaupun musuh itu sekarat oleh kalian, misalkan udah dicicil beberapa atau kena headshot ya cuy, tapi ingat ya guys, kalau di tempat-tempat yang penuh yang namanya tempat yang kayak di rumah ataupun di tempatnya yang mungkin bisa kalian itu kayak bisa bertahan lah ya guys ya. Nah ketika bertahan kan biasanya medkit. Nah kalian benar-benar harus perhitungkan itu ya cuy, jangan asal maju karena itu tempat terbaik buat bertahan atau bisa membalikkan keadaan ya cuy. Dan mungkin kalian tidak terpikir ya buat yang namanya ya seperti itu. Kalau misalkan kalian terpikirkan ya kalian nggak yang namanya buat ngeras karena atau tidak menyepelekan ya guys ya. Yang selanjutnya yaitu jangan merasa jadi pahlawan cuy. Nah jadi pahlawan di sini itu biasanya ketika teman atau teman bucinannya kalah, kenok, biasanya merasa jadi pahlawan itu menurutku ya guys ya, itu akan menimbulkan nafsu kill yang menurutku ya cuman jadi hero ya guys ya. Hero sebenarnya bukan hero-heroan ya guys ya, atau jadi pahlawan ya cuy. Itu pahlawan malah membuat kalian ya inginnya ngekill tapi ya guys ya tidak penuh perhitungan karena dia itu kayak pengen ngebuktiin dan boleh ngebuktiin atau pede percaya diri tapi jangan berlebihan. Biasanya kalau jadi pahlawan apalagi bucinan ya cuy, itu menurutku akan lebih malu ya guys ya kalau kalah. Dan ketika itu ya guys ya, ya bukannya kalian pede atau percaya diri malah kalah diri coy. Yang selanjutnya itu memperhitungkan damage masuk. Nah memperhitungkan damage masuk ini itu yang namanya buat mengatasi nafsu kill. Contohnya di sini, ketika musuh itu keras atau ketika kalian rotasi ya guys, kalian itu bener-bener jangan ke tempat terbuka jikalau itu menurut kalian itu ada musuh.
Dan di sini ya guys ya, pastinya di awal game di Clock Tower ya cuy, pasti ada musuh, udah tahu kan ada pelurunya di mana-mana, tapi nggak memperhitungkan yang namanya damage yang masuk ataupun di tempat-tempat terbuka terus majunya lurus aja. Itu sama aja kalian yang namanya ya kayak tidak memperhitungkan damage ya yang masuk ya cuy. Dan di sini juga memperhitungkan damage yang masuk ketika kalian di misalkan nih di tempat yang Clock Tower ini, terus kalian ada yang majuin di berbagai arah ya. Dan di situ kalian harus memperhitungkan ya solusinya. Entah di sini kalian ngerasnya salah-salahan kayak musuh ini, itu benar-benar menurutku ya guys ya, bukan penuh nafsu ya guys. Itu cuman penuh nafsu, enggak ada perhitungan sama sekali ya cuy. Jadi menurutku sih lebih ke memperhitungkan damage yang masuk itu sangat penting. Karena ketika kalian tahu damage musuh seberapa, kalian bakalan respect ke musuh ataupun posisi kalian itu benar-benar kurang atau kurang baik, kurang enak ya cuy. Itu pastinya nggak langsung asal-asalan maju ya guys. Contohnya kalian kayak di sini karena saya pakai shotgun ya cuy. Ya kita berani aja karena di tempat sempit ini shotgun itu damage-nya lebih banyak daripada yang lainnya. Kalau misalkan tadi saya pakai SMG, mungkin saya nggak senekat itu ya cuy. Yang selanjutnya yaitu jangan turun di tempat terbuka ketika kalian menggunakan motor maupun mobil. Nah ini sebenarnya ya guys ya, udah saya tekankan ketika kalian misalkan mau barbar, mau nafsu kill, jangan nafsu kill ya guys ya. Boleh kalian ngekill dan kalian pengen turun boleh, tapi ya guys ya, resiko dan sandwichnya itu lebih tinggi daripada kill cuma satu ya guys. Bayangin kill satu kalian langsung ke lobby, itu nggak worth it banget. Kecuali kalian misalkan kill 10 terus kalian mati, ya itu it's okay guys ya. Biasanya ketika kalian turun di tempat terbuka ketika pakai mobil atau motor ya cuy, killnya cuma satu ya guys ya. Jadi menurutku nggak worth it banget buat tukerin kalian satu kill ketika kalian ingin terkill ya cuy. Oke, segitu aja buat cara mengatasi nafsu. Menurut kalian gimana guys? Kalian nafsu kill atau penuh perhitungan? Kalian komentar di bawah. Saya Gus Siregar, cabut dulu boy.